Mas Gibran Anda layak. Kenapa? Karena bagi saya anak muda itu banyak karya bukan banyak gaya. Ya. Dan Mas Gibran ya. Sudah menunjukkan karyanya di Solo. Soal food estate. Ya. Itu sudah ada sejak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu menyiapkan lahan pertanian selama 7 tahun untuk menghadapi kekeringan. Kemudian Nabi Ibrahim, setelah merenovasi Ka'bah, Allah katakan kepada Ibrahim, Ibrahim, sesungguhnya satu bungkus nasi untuk orang lapar, ya. Itu bagiku, kata Allah, lebih bagus daripada merenovasi Ka'bah. Okay. Itu artinya apa? Makan siang gratis. Yang ketiga, Rasulullah memerintahkan agar hasil buah anggur itu dijadikan kismis, itu hilirisasi. Artinya aja. Apa? Programnya Pak Prabowo itu semuanya mencontoh Nabi Yusuf, mencontoh Nabi Ibrahim, dan mencontoh Rasulullah.